Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Okey kawan-kawan, ingat tak video hari tu kita pergi cari tongkat Ali? Okey, hari ni kita buat video, saya akan proses tongkat Ali ni. Ha, kita akan potong. Tongkat Ali ni kita dah basuh tau. Dia sebenarnya 3 bahagian macam ni. Tiga. Okey, panjang. Tapi kita dah potong lah, sebab kita senang nak bawa balik. Hari ni kita dah basuh dia bersih. Kita boleh buang kulit dia tau. Ha, ni kulit dia ada lagi tau, kulit. Ha, nak buang boleh, tak nak buang pun tak apa. Ha, kulit dia pun boleh pakai juga kan. Tapi saya tak suka kulit dia. Ha. Okey, tapi kulit pun boleh lah, malaslah nak kopek-kopek kulit dia. Ha kan. Okay, apa yang kita perlukan sekarang adalah parang. Parang dan kayu. Okey, kita akan potong ni agak halus. Potong jadi kepingan-kepingan lah. Kita kena buat cepat tau. Kita jangan lepas kita ambil, kita simpan sampai dia kering, ambil lah. Kalau dia dah kering, dia keras tau, susah kita nak potong. Okey, kita nak potong dia masa dia tengah segar ni, tengah fresh ni. Tengah fresh nak potong. Potong eh. Barang tumpul ni. Marah orang rumah bawah ni. Kata apa benda orang atas tu buat. Kalau dia tengah fresh ni, kalau masa dia tengah basah ni memang senang. Ha, kan? Tapi kalau dia dah kering dah 3-4 hari memang payah lah. Kena pakai kapak lah. Bahaya ni, makin pendek lagi bahaya. Okey, pula. Okey kawan-kawan. Ha. Dah lemah dah tangan. Okey. Tak apa. Bila kita lemah tangan tu, kita rebus ni kejap lagi. Kita rebus, kita minum, badan kita jadi sihat. Ha. Yang lain ni kita kumpul dulu. Kita
kopo macam ni, yang abuk dia halus-halus tu kita buang lah. Kita ambil yang serpihan kayu je lah. Gila lah, payah tu nak hancurkan ni. Benda ni yang part paling malas sekali nak buat ni. Paling leceh sekali. Ini sambung besok. Okey. Proses seterusnya. Macam mana kita nak jadikan dia air dia kan? Kita kena rebus. Okey? Jom kita pergi rebus. Okey geng, ha ni kita kena sediakan air. Okey, air paip jelah. Kita hidupkan api lah. Ha, kita nak rebus akar kayu ni. Ha ni, nampak ni. Ambil je yang mana kita nak. Kita tak payah banyak, kita ambil sikit. Sekeping, dua keping, tiga keping. Tiga keping cukup. Okey. Tak payah banyak-banyak. Tiga keping ni dah buat kita menggelupur lah kepahitan. Okey, kita biar sampai dia menggelegak. Okey. Sampai dia menggelegak lah. Jom. Okey geng, air dah menggelegak. Okey dah setengah jam dah kita masak, air pun dah makin berkurangan. Maknanya dah kurang lah, kurang 40% kan. Tengok maknanya dah okey lah ni. Okey dah masak. Okey jom. Kita boleh tutup api dan kita buat air. Macam saya kan, saya tak suka minum minum terus lah air ni. Saya akan buat dulu air. Saya akan buat dia jadi air teh. Okey, teh tanpa gula ya. Sebab kita tak seronok lah kalau minum air dia yang dia punya bau dia kan. Dia punya pahit sangat kan. Jadi kita kalau boleh biar ada color sikit, kita jadikan dia teh tanpa gula. Okey, kita tuang lah. Dan air teh ni pula kita boleh simpan. Dia punya kayu dia ni, kita boleh pakai tau. Boleh rebus dalam 6 kali lagi. Ha ni kayu ni. Percaya tak? 6 kali lagi boleh rebus, masih pahit. Dan kayu tu kita simpan lah. Kita kena keringkan. Simpan dalam peti ais. Kalau saya simpan dalam peti ais. Okey, air teh dah siap. Sekejap lagi kita tunggu suam-suam sikit kita minum. Okey geng, inilah dia hasilnya. Okey, ini dia tongkat ahli. Dan ini ada lagi, masih belum dipotong. Okey kawan-kawan, sekarang dah siap. Masanya untuk kita cuba rasa dia macam mana. Okey, benda ni sebenarnya walaupun saya dah biasa minum, tapi hari ni kita buat video . Review macam mana rasa dia yang fresh lagi. Ini kita jadikan dia air TO, okey, tanpa gula. Ni TO. Okey, kita test. Memang panas ni, memang panas-panas lagi. Kita tak boleh minum panas-panas. Okey, tongkat ahli ni kan sebenarnya, air macam mana nak buat ni? Tongkat ahli sebenarnya kalau kita nak minum dia, kita nak jadikan amalan kita. Kita 3 kali je seminggu. Jangan lebih. Tak boleh minum hari-hari. Pengalaman saya lah, 3 kali seminggu. Kalau tak, nanti tak tahu badan jadi lain pula kan. Seelok-eloknya selang-selang. Okey. Bersamaan dengan 3 kali lah seminggu. Seminggu boleh dapat 3 kali minum. Okey. Kita letak banyak ni. Ini yang pekat tau. Dia pekat. Okey. Lepas tu kita campur air kosong. Tak payahlah gatal-gatal nak minum pekat-pekat. Sama juga, masuk dalam badan juga kalau kita letak air kan. Okey. Ni. Dia jadi macam tu. Bau tongkat ahli tu dah kurang dah. Yang ada hanya bau daun teh, tapi rasa tetap tongkat ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Menyesal berhenti minum. Dia kalau boleh minum-minum terus. Tengok dah pahit dah habis. Cukup.
satu hari hari ini satu gelas, besok tak payah minum dan besok lagi minum. Balance ni, balance ni kita boleh simpan. Balance ni kita simpan eh. Besok kita panaskan, kita minum lagi. Oh, pahit. Okey kawan-kawan, selamat mencuba eh. Boleh masuk hutan, pergi cari sendiri tongkat Ali. Macam dalam video saya tu, saya dah tunjuk daun dia macam mana apa semua. Lepas tu, dah boleh buat macam mana yang saya buat ni. Ataupun pergi beli, ada kedai-kedai yang jual. Jangan beli yang dah proses tu, kita tak tahu apa kandungan dia. Kita beli yang ori, yang akar kayu macam ni. Kita beli, kita buat sendiri air dia. Memang terbaik. Okay. Okay kawan, jangan lupa subscribe, support Dunia Badul. Bye-bye.